Jadi kami ingin sampaikan bahwa setiap kali KPK menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, tentu kami bekerja berdasarkan adanya kecukupan alat bukti sebagaimana koridor hukum, prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka. Alat bukti sesuai dengan ketentuan tentu sudah tertuang secara jelas di dalam hukum acara pidana, dan itulah yang menjadi pijakan KPK, termasuk ketika menangani perkara ini. Sekali lagi kami tegaskan bahwa prinsip kami adalah ketika menegakkan hukum maka tidak boleh dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Untuk itu kami menghimbau kepada pihak-pihak agar tidak menghembuskan opini yang tanpa adanya argumentasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, karena hal itu justru kontraproduktif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita lakukan ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan mengawal proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Sekali lagi, tentu pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, kami akan sampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, termasuk siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan.